Yeah. One.

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Alamin di hari yang insya Allah penuh dengan nikmat ini kembali lagi saya Ali Zaila menemani pemirsa di rumah di dalam cahaya hati Indonesia. Dan baik kita punya tema-tema yang sangat luar biasa jangan sampai dilewatkan dari awal sampai akhir nanti ya. Yang pertama berjudi untuk bersedekah. Hmm. Aduh ada yang begitu bu? Nauzubillah min ya. Nanti kita akan dengarkan penjelasan dari guru-guru kita ya. Yang kedua, empat golongan orang yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Ini Masya Allah ya. Dan yang ketiga, luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kembali lagi Ali ingin menghimbau kepada seluruh pemirsa di rumah. Baik yang ada di masjid juga ya kita terus menjaga 5M dengan mencuci tangan menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi diri untuk bepergian. Kalau nggak penting-penting amat di rumah aja. Dan insya Allah nanti kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al Ustadz Subuki Al Bukhari, Ustadz Aswan Fai dan Kiai Amir Syah. Dan seperti biasa, nanti akan ngaji kita ya. Jadi, siapkan Al-Qurannya, nanti kita akan ngaji bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz Syam, baik kita akan masuk ke dalam tema kita yang pertama: berjudi untuk bersedekah bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Ustaz Subki al bukuri Allahumma salli 'ala Sayyidina Muhammad. Oh, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد Yang saya hormati Habib Ali Zainal Syahab. Yang saya hormati al -Ustaz Haji Yuska. Dan ibu-ibu dari Cibitung apa Cubitin? Dan semua pemirsa cahaya di Indonesia dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kembali kita bisa dipertemukan Allah Subhanahu Wa Taala dalam majelis ilmu ini. Jadi kalau dengar dari judulnya tadi berjudi untuk sedekah. Kalau lihat dari judulnya aja ini sudah telbis bainal haqqi wal batil. Antara pencampuran antara yang hak dengan yang ba yang batil. Campur yang baik sama yang buruk. Sedekah udah pasti Bagusnya manfaatnya, fadilahnya begitu banyak. Bahkan musibah, bencana, penyakit bisa diangkat dan disembuhkan dengan sedekah. Duit yang kita keluarin di jalan Allah, kita sedekahkan, kita nafkahkan diganti 700 kali lipatnya menurut surat Al-Baqarah ayat 261. Tapi kemudian cara ngambilnya dari judi. Kalau kita ini kan nanti ditanya urusan harta itu. Min aina iktasabahu wa ila aina anfaqahu. Dari mana kita dapetin dan kemana disalurkan. Ini kan disalurkannya bagus buat sedekah. Tapi ngambilnya nggak bagus. Ini sama juga dengan telbis al bil batil. Pencampuran yang hak, yang benar, yang baik, yang bagus, yang halal dengan yang haram. Bu, ya. masih hidup? hidup? Ibu doyan susu? Ya. Madu? Ya. Bakso? Apalagi ini, gitu. sebutlah semua yang enak-enak, susu mungkin yang hobi. Kadang ada juga yang gak hobi, gitu ya, dicampurin setetes ibu tahu nih, susu dicampurin setetes kotoran, kotoran cicek deh, diminum gak, Bu? Baso. Ibu-ibu pemirsa di rumah ada yang hobi bakso nih. Suka banget. Tapi ada kecampuran barang najis. Dimakan gak? Enggak. Sama aja oh saya pengen sholat. Tapi saya gak punya sarung. Dia sholat nyorong sarung dulu. Sholatnya ba bagus. bagus. Nyolongnya sah. Salah. Sedekahnya bagus. Bagus judinya tadi sudah kita dengerin ayatnya A'udzubillahiminasyaitonirrojim bismillahirrahmanirrahim innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amalis syaitan coba tuh ya saat dipanggil orang-orang yang beriman dikatakan ya bahwasanya khamar judi mengundi nasib sesembahan untuk berhala itu adalah rizsun min amalis syaitan. Riz itu kotoran, riz itu najis. Kayak ibu nih, motong ayam empat ekor. Tapi sama badannya bukan ekornya doang. Empat ekor tunggirnya doang, empat gitu. Bukan, empat ekor kelapanya sepuluh butir dibikin santan kental cabenya enam kilo setengah. Waduh enak nih sekarang kan modelnya yang pedas-pedas gurih gini. Tapi kemudian ketetesan satu tetes barang najis. Saya yakin tuh. Walaupun udah ngeluarin duit ratusan ribu bahkan mendekati jutaan. Ya kalau ayam 200 ribu kali empat aja udah 800. Kelapanya berapa? Saya yakin. Ya kita nggak akan makan. Begitu juga Sedekahnya bagus dicampur dengan judi yang tadi sudah disebutkan judi itu rizsun min amalis syaitan. Judi itu adalah merupakan sama dengan khomer, sama dengan mengundi nasib, sama dengan sesembahan untuk berhala ya, kotoran dan perbuatan setan. Dan setan kata Quran ya disebutkan Innama yuridu syaitan an yuqia bainakumul wal fil khamri wal wa yasuddakum an wa anis salah. Kerjaannya di ayat berikutnya kalau tadi Al-Ma'idah ayat 90. Di 91 nya disebutkan setan itu menyukai, menginginkan kita itu. Ya ada permusuhan, pertengkaran. Karena dengan judi Ya kalau kita lihat judi itu kan yang menang cuma satu orang, yang lain pasti kalah. Dia girang, dia senang, yang lainnya menderita. Ini termasuk perjudian itu memakan harta saudara kita dengan cara yang batil. Ya, sementara di dalam Quran dikatakan jangan la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan memakan harta saudara kita dengan cara yang batil. Mencuri itu enggak boleh juga tetangganya punya tanaman janda bolong, ya malam-malam dibolongin, gitu. diambil dipindahin. Itu memakan harta saudara kita dengan cara yang batil. Begitu juga judi. Lima orang main. Yang menang satu orang. Yang lima nangis. Yang empat nangis. Kan gitu. Iya. Nah. Memang setan menghendaki. al wa permusuhan, kebencian. Wayasuddakum an wa dan supaya menghindari kita dari apa? Dari zikir dan dari ibadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan judi orang pengen cari duit dengan cara instan. Walaupun niatnya pengen sedekah, ini ya al-ghayah la tubarrirul wasilah. Walaupun tujuannya bagus tapi nggak boleh menghalalkan segala cara. Karena ini adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pasti nggak akan diterima. Judi akan mewariskan kemalasan, pertengkaran, perkelahian. Makanya di dalam syariat atau di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diajak untuk kasbul halal. Mencari dari jalan yang halal. Ibu walaupun cuma dagang pisang goreng. Untung satu dua miliar. Alhamdulillah. Ini pisang gorengnya segede apa untungnya satu miliar. Ya kan? Artinya dengan tijaroh. iya kita jualan. Ibu misalnya ada jilbab bagus diumumin. Apalagi mudah-mudahan masa-masa ke depan kita boleh ngumpul, boleh ngaji lagi. Amin. Udah nggak, udah kangen majelis nggak bu? Kangen kumpul ya. Kita doa deh. Ibu lihat jilbab, bilangin nama grupnya, di share. Ada jilbab bagus nih. Ya, berapa? Gitu kan. Ya, pokoknya tenang deh, lima kali bayar gitu kan. Dengan cara ridho di antara kita, bukan dengan cara perjudian atau dengan cara seperti eh, yang diharamkan oleh Allah. Walaupun niatnya pengen sedekah, walaupun niatnya pengen beramal baik, itu tadi saya sudah analogikan di depan. Saya sudah sampaikan di depan, kita nggak boleh mencampur antara yang hak dengan yang batil. Kalau kita contoh para nabi bukan saja baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka adalah kaum amaliyun. Mereka adalah orang yang bekerja keras. Ya, bahkan ya di dalam ayat pun dikatakan bahwa wa kulit malu kita disuruh beramal, disuruh bekerja keras. Kita naik ke gunung nyari kayu bakar, kita jual di pasar dapat duit beberapa rupiah itu lebih baik, itu lebih berkah yang insyaallah waktu dimakan akan jadi daging yang menjadikan badanan hayyinan layyinan bita'atillah. Badan yang akan enak dipakai ibadah. Tapi dengan cara-cara yang haram. Badannya jadi kaku. Kalau buat ngaji bawaannya susah. Buat sholat gak bisa. Ente kenapa sholat aja gak bisa? Aduh saya mau batal melulu Pak Ustadz. Baru dua aja udah enam kali buang angin. Apalagi sholat gitu kan. Selalu. Tapi kayak ibu-ibu begini. Sholat tahajud dari jam 2. Sampai besoknya gak batal-batal ya Bu ya. Alhamdulillah. Dan badannya juga kayaknya enak kalau dipakai ngaji. ya. Badannya juga enak kalau dipakai taat. Kalau dipakai ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan amal baik kita. Ya disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Bahwasanya Nabi Daud, Nabi-Nabi yang lain. Ya'mal ya ala kasmi Ala kasbi Beramal dengan tangannya sendiri Bukan cari rezeki dari cara yang instan Pengen cepat Ya udah dah Ibu-ibu kadang-kadang oh Beli produk ini aja Kalau kita belanja 500 ribu Ntar kita dapat sendok plastik Lah kenapa nggak beli sendok plastiknya aja gitu kan kalau barang itu yang kita mau beli memang yang kita butuh, silahkan. Eh, kita kalau beli kalau beli peniti 7000 lusin ada cashback lu 100.000. <laughs> Cashback-nya 100.000. Beli peniti ya kalau dia mau jualan peniti sih silahkan. Ya. Kalau sampai kemudian dia nggak beli beras dengan harapan, "Oh, hadiahnya kayak gini." Ya. Ini Jatohnya memang ke tabzir, tapi ada orang yang sengaja mengharap-harap ya mendapat sesuatu. Padahal nanti insya Allah kita akan dalami ya apakah ini termasuk ke dalam perjudian? Apakah enggak? Yang jelas jadilah kita sebagai kaum amaliyun. orang-orang yang bekerja, orang-orang yang berusaha, orang-orang yang mencari keberkahan dengan tangannya dan duit yang kita dapatkan rezeki yang kita dapatkan kita baru sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah kita akan dapatkan ganti dari Allah minimal 700 kali lipatnya. Amin ya rabbal alamin. Kalau dengan cara perjudian yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala emang nggak ada yang menang sesungguhnya. Gak ada yang akan kaya sesungguhnya. Karena kalau bahasa ayat Tadi sudah kita dengar fajtanibuhu tuflihun. Allahul Jauhin, hindarin kalau kita mau dapat kemenangan, kalau mau dapat kesuksesan. Ya kesuksesan yang sesungguhnya walaupun misalnya kita dapat seribu dua ribu. Tapi itu berkah. Begitu disedekahin segitu. Itulah yang akan menjadi harta kita yang sesungguhnya. Tapi kalau dengan cara-cara yang diharamkan Allah. Kita mau sedekahin kek. Kita mau kasih anak yatim. Kita mau bagi panti asuhan segala macam. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima sesuatu yang buruk. Karena inna allaha tayyibun la illa tayyiban. Allah maha baik tidak akan menerima kecuali dari yang baik-baik juga. Ya. Jadi kalau kita punya niatan bagus, niatan benar, itu kan goyah tujuan. Sarananya, niatnya bagus, tujuannya bagus, sarana yang ditempuhnya juga harus bagus, harus benar, harus legal menurut syariah. Kayak yang tadi, niat mau sholat, tujuannya bagus, ya, tapi caranya dia lewati dengan cara-cara yang gak benar. Oh Pengen sedekah bagus, tapi kalau ditempuh, dicari duitnya, dicari hartanya dari jalan yang diharamkan Allah. Ini juga enggak diterima oleh syariat. Makanya, ya, kita eh, di sini pengen pahala yang gede, yang banyak, yang besar, tapi juga kita harus menempuh dengan cara yang dibenarkan oleh agama. Ya, baik. Memang, kadang-kadang ada yang memanipulasi kalimat juga, nih, guru masih mending gua. Masih mending gue berjudi sedekah daripada lu kagak sedekah. Iya okay. yeah. Kacau kalau yang gitu ya. Tetap aja gak boleh mencampurkan antara yang batil dengan yang hak ya guru ya. Betul Habib. Baik terima kasih guruku ilmunya. Nah, Dan baik kita akan lanjutkan. Kita akan masuk ke dalam tema kita yang kedua ini. Masya Allah, masya Allah ya. Semoga kita semuanya terhindar dari api neraka. Amin ya Robbal Alamin ya. Tema kita yang kedua empat golongan orang yang tak akan disentuh api neraka insya Allah akan dibahas oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al Ustad Aswan Fa'ijan. kemana-mana tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.